Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Saudara Zulhilmi selaku pusi majlis dan semua adik-adik yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Jadi saya ringkas bagaimana diminta oleh penganjur untuk saya terangkan sedikit berkenaan dengan mafhum ikhtilaf dan juga garis panduannya menurut hukum hakam Islam. Jadi ikhtilaf ni dalam bahasa Arabnya dengan maksud pergaulan ataupun percampuran. Itu bahasa asal. Tapi dia merupakan satu term, satu istilah yang refer kepada pergaulan antara lelaki dan perempuan yang boleh dikatakan maksudnya dia lebih refer kepada makna yang negatif. Negatif ni maknanya pergaulan tu dah tidak bertepatan dengan garis panduan syariah. Itu yang dikenali sebagai ikhtilat. Jadi ikhtilat ada sebuah bahasa, tak ada masalah lah, sebab ikhtilat ni maknanya apa? Pergaulan. Dari sudut istilahnya dia lebih apa, refer kepada makna yang agak negatif, iaitu pergaulan yang sudah kita kata apa, tidak berada di atas garis panduan yang diletakkan oleh syariah. Itu makna ikhtilat. Jadi ikhtilat pada prinsipnya dijelmakan dalam bentuk hubungan bebas antara lelaki dan perempuan yang ajnabi. Ajnabi ni mana bukan mahram. Ia boleh berlaku sama di tempat sunyi atau di tempat terbuka. Kesan dari perhubungan semacam ini membuka ruang kepada berlakunya perzinaan di dalam masyarakat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada menyendiri seseorang lelaki dan seorang perempuan itu, melainkan syaitan akan menjadi orang yang ketiganya. Sekarang ni kita ada dua isu dalam bab ikhtilat ni. Ikhtilat dengan maknanya lebih dalam dengan makna khalwat. Dengan makna khalwat. Jadi yang pertamanya ialah menyendiri di antara lelaki dan perempuan, tak ada orang lain. Dia hanya dua orang saja. Dan yang keduanya ialah pergaulan bebas yang secara terbuka. Hari ini kadang-kadang orang cerdik, kalau ni saya cerita pekat Malaysia lah, kalau duduk dua orang dalam bilik kena tangkap. Senang cerita pergi taman tempat terbuka. Di tempat terbuka. Jadi orang nak tegur pun orang tu pula kalau tak kena gaya dia yang salah. Nah, ini yang berlaku pada hari inilah. Jadi dari sudut kita kata tujuan di sebalik kita kata ikhtilat ataupun perbatasan pergaulan antara lelaki dan perempuan, dia berasasnya daripada firman Allah Taala, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Jangan kamu menghampiri zina, sesungguhnya ia merupakan seburuk-buruk jalan dan sekejap-kejap cara untuk melempiaskan hawa nafsu. Itu asas kepada hukum ini. Jadi ayat tu dia tak kata jangan kamu berzina, tapi dia kata jangan kamu menghampiri. So macam mana maksud menghampiri? Maka di sana terdapat beberapa hukum yang menerangkan balik ayat tersebut. Antaranya kalau kita lihat, antaranya disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwanna ar-rajul wal mar'atu illa ma'ahuma asyaitan aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tidak akan bersunyi seseorang lelaki dengan seorang perempuan, dan tidak boleh bermusafir seorang perempuan melainkan bersamanya mahrim. Maknanya hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa hukum seorang lelaki dan wanita berada dalam satu bilik, hukumnya adalah haram. Itu namanya khalwat. Dan haram khalwat ini setakat yang saya ingat hukumnya tidak ada khilaf di kalangan mana-mana mazhab. Semuanya adalah merupakan perkara ijma'. Yang keduanya ialah daripada sini ni kita ambil yang berat, ringan. Ambil tu. Hak paling beratnya ialah zina. Yang level yang kedua ialah mendekati. Apa makna mendekati? Antaranya ialah khalwat. Yang lebih ringan sikit daripada itu, antaranya ialah adab dalam pergaulan. Adab dalam pergaulan sebagaimana yang anda tunjukkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat ke-31. Di mana Allah Ta'ala berfirman, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum
Dan sambungan lepas tu ialah wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Maksudnya katakanlah kepada lelaki-lelaki dari orang-orang yang beriman supaya mereka menahan perlihatan mereka serta menjaga kehormatan mereka, dan katakanlah kepada orang-orang perempuan dari kalangan orang-orang yang beriman supaya menahan perlihatan mereka serta menjaga kehormatan mereka. Maknanya ayat ini memberikan suatu pengajaran akhlak. Memberi satu pengajaran akhlak. Yang tadi makna kita ambil yang paling atas ialah haram zina. Yang kedua, jangan dekati, antaranya ialah haram khalwat. Ringan sikit daripada itu, maknanya yang membawa kepada khalwat itu antaranya ialah bila mana tidak ada batas pergaulan antara lelaki dan perempuan. Dia tak ada orang ni, baru dia kenal sekejap, terus khalwat. Dia tak berlaku begitu. Dia orang kalau dalam istilah, itu dia dipanggil ada muqaddimah. Mula-mula, biasa-biasa je. Lepas tu, sembang lagi rapat. Kemudian, bila lagi rapat lagi, orang kata, sampai tahap, apa orang kata, ajak keluar. Kemudian ajak keluar, jom kita pergi menonton. Pergi menonton pula. Kemudian akhirnya jom tengok TV rumah saya. Pergi tengok TV rumah pula, dua orang je. Itu yang akhirnya, setiap satu tu dia ada mukadimah dia. Dia jarang, orang kata apa, jumpa terus berzina. Dia jarang, dia ada mukadimah dia. Yang pertama, ialah tidak ada batasan pergaulan. Bila dah biar tidak ada batasan pergaulan, dah biasa. Bila dah biasa, sembang pun tak tapis dan sumpamanya, tak segan dan sumpamanya, akhirnya bawa kepada, mana setiap satu tu dia akan jadi tangga kepada yang seterusnya. Jadi anda ambil tadi daripada tangga atas, tak ambil daripada tangga bawah. Tangga atas ialah haram zina. Yang kedua ialah jangan dekati zina, antaranya haram khalwat. Bawah sebelum daripada haram khalwat itu, mukadimah kepada khalwat itu, antaranya ialah ayat yang kita bacakan ini, iaitu qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Maknanya daripada sini menunjukkan bahawa ulama dalam setakat yang sangat semua mazhab menyatakan bahawa melihat kepada perempuan tanpa hajat dan melihat lelaki tanpa hajat hukumnya tidak dibolehkan. Mana saya tengok, semak juga ni. Yang tu tak boleh. Kalau tengok perempuan, cantik juga ni. Yang tu, daripada ayat ni, setakat yang saya ingat, dia sudah hukumnya memang tidak dibolehkan. Kalau tengok dengan hajat, tak apa. Tengok dengan hajat ni contohnya, mengajar. Ataupun ada urusan. Itu dibolehkan. Nak jual beli, itu boleh. Atau bercakap ada tujuan yang kita kata yang tidak salah. Itu tak apa. Tapi orang kata kalau tengok, saya tengok, ini tidak dibenarkan. Dan termasuk juga, kita kata benda-benda yang tidak menjadi keperluan. Orang kata apa, kalau kita boring-boring kan, biasa kita sembang-sembang. Sembang-sembang tu kalau kawan sembang kita lelaki, okey. Kalau sembang-sembang tu kawan kita perempuan, itu agak KO sikit. Tapi saya tak berani nak kata siapa tak haram qat'i itu, saya tak berani. Tapi berpandukan kepada ayat ni, memberikan mafhum bahawa kalau tanpa sebab, itu tidak digalakkan oleh Islam. Antara dalil yang lain ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali, ya Ali ya la tatba'in nazratan nazrata fa inna lakal ula, ni di silat tayyib, fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah. Sayyidina Ali dia tengok seorang perempuan, dia tengok, cantik juga. Tak puas lagi tengok pertama, tengok sekali lagi. Sampai tahap kali yang ketiga, Nabi pegang pipi. Saya tak tahu, Nabi pegang pipi pada, jangan tengok. Gitu. Nabi kata, hak pertama tak apa, hak tu tak sengaja. Hak yang kedua ni, dah sengaja dah. Kali yang ketiga tu, luar biasa dah tu. Itu yang Nabi kata, wahai Ali, hak pertama tak apa. Tapi jangan kedua, jangan ketiga, dan apa lagi jangan keempat. Jangan ambil silap istimbak ni. Nabi kata pertama tak boleh. Pertama tak apa. Kedua tak boleh. Ketiga tak boleh. Yang keempat Nabi tak sebut. Tengok sampai empat kali. Itu mazhab orang panggil apa? Mazhab. Kita ada mazhab Maliki. Mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali. Kemudian apa satu lagi? Hanafi. Yang kata kalau kata keempat boleh, itu sebab Nabi tak sebut. Itu orang panggil mazhab Maliki Sopek. Biasa tengok. Ini hak luar daripada mazhab empat ni. Jadi ringkas ceritanya, kalau tak ada tujuan, itu tidak digalakkan oleh Islam. Tapi, kena ingat, dia ada hukum tapi dia.
Hukum tapi ni kecuali orang nak bertunang. Hak tu makruh kalau tak tengok. Hak ni jangan buat lebay ni. Tak pernah tengok perempuan nak bertunang pun tak nak tengok juga. Pakai hadis ni tak tu. Nabi pesan kepada sahabat yang nak berkahwin, yang ada hati nak berkahwin. Nabi kata apa? Unzur ilaiha. Kamu kena tengok. Fa innahu ahra ay yudama bainakuma. Kerana melihat kepada bakal isteri, bakal tunang, itu boleh menyebabkan perkahwinan itu berterusan. Jangan hari ni kahwin, hari ni baru tengok. Tengok-tengok tak berkenan, nak batal tak jadilah. Itu berat tu. Bab nak berkahwin dan ada niat nak berkahwin dan cari bakal, itu dibolehkan. Satu hadis yang lain menceritakan bahawa ada sahabat ni, dia mengendap. Tapi jangan jadi alasan dia pakai suka-suka ni. Memang dia nak kahwin sungguh. Tapi tak tahu nak kahwin dengan siapa. Tak pernah tengok perempuan. Akhirnya, dia mengendap. Dia duduk satu tempat, orang tak nampak hitam. Mana hak dia berkenan. Ini dibenarkan oleh Islam. Tapi dengan syarat, hati betul-betul nak cari bakal isteri. Itu tak apa. Tapi kalau terlalu bebas. Main orang kata apa. Apa orang kata ya. Payah juga nak cari bahasa orang molek tu. Maknanya, orang kata, bukan nak kahwin sangat pun. Tak serius pun. Tapi suka-suka tengok. Ini maknanya agak tidak bertepatan. Dengan mafhum yang kita ambil daripada Quran dan hadis yang kita bacakan tadi. Dan termasuk dalam perkara ini, bukan sahaja kita kata melihat secara langsung, dan juga melihat secara tak langsung. Contohnya, boring-boring ni, telefon awet sekejap, telefon saja tak sedap, webcam, itu paling sedap. Yang ini pun termasuk dalam larangan yang kita sebutkan tadi. Ini antara dipanggil mukaddimah kepada berlakunya perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah, macam sebab saya sebutkan tadi, dia ayat larangan berzina ni tak sama dengan ayat lain. Dia tak sebut wala taznu, jangan kamu berzina, tapi dia sebut wala taqrabu, jangan kamu hampiri. Jadi bila hampiri, maknanya setiap satu tu yang ada mukaddimah dia. Mukaddimah tahu kan? Mana ada permulaan dia. Kalau start sini, dia tak akan naik level kedua. Dia akan start satu dulu. Lepas satu, dia akan pergi dua. Biasa dua, dia akan pergi tiga. Biasa tiga, dia akan pergi empat. Akhirnya tak pelik berlaku sebagaimana yang disebutkan tadi. Itu antara batasan-batasan dia. Jadi batasan-batasan ini juga memberitahu kepada kita bahawa kalau perkara yang boleh dibuat oleh lelaki, lelaki saja buat. Mana jangan orang kata buat kerja bersama-sama. Ini agak tidak berapa tepat dengan ayat yang kita sebutkan tadi. Maksudnya contohnya, pasal lansir. Ada lelaki pegang sebelah sini, perempuan pegang sebelah sini. Itu agak kurang tepat dari sudut cara perkara Islam. Tapi saya tak pernah kata haram secara patut. Tapi apa kita mafhum daripada ayat dan juga hadis yang kita bincangkan tadi, itu tidak digalakkan. Itu antara adab pergaulan dalam Islam. Cuma itu kena faham ni, bila kita anak kata apa, anak tak berani kata haram, jangan pula entah kata ni harus mutlak ni. Lain tu. Sebab contohnya saya lebih satisfy gunakan istilah-istilah seperti istilah-istilah yang digunakan oleh imam-imam kita. Macam Imam Malik rahimahullah ta'ala, kalau haram tidak sebut haram. Dia sebut antaranya ialah, saya tidak berapa selesa. Saya rasa tidak berapa macam, tidak berapa baik. Itu ayat-ayat yang lembut nak menggambarkan perkara itu. Tidak di apa bahasa lainnya mana diharamkan oleh Islam. Gitulah. Jadi daripada apa yang kita fahami daripada nas-nas, itulah yang saya nampak. Bahawa perkara-perkara seperti ini mana perlu kita jaga supaya yang pertamanya tidak berlaku sebagaimana orang yang bukan Islam. Yang keduanya ialah supaya bila mana rumah tangga, sebenarnya rumah tangga itu akan jadi lebih manis kalau kita tidak bermula dengan perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Itu antara rahsia ataupun antara sebab yang menjadikan di sana ada hukum hakam yang berkait dengan ikhtilat. Jadi asas apa yang saya sebutkan tadi antara disyarah oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Majmu' yang bermaksud bahawa apabila seseorang lelaki ingin melihat kepada perempuan yang ajnabiyah, maknanya perempuan yang bukan mahram, tanpa sebab yang syar'i, maka haram baginya yang demikian itu. Haram baginya melihat sama ada aurat perempuan itu ataupun selain auratnya, dan haram juga kepada perempuan melihat kepada lelaki yang bukan mahram sama ada kepada auratnya atau selain auratnya tanpa sebarang sebab yang syar'i. Maksud dari penegahan ini ke atas golongan lelaki adalah untuk mengelakkan mereka dari godaan syaitan
Dan godaan ini juga berlaku ke atas golongan perempuan lantaran golongan perempuan itu lebih segera menerima godaan kerana sifat syahwatnya lebih kuat, maka haram ke atasnya penglihatan itu. Ini bukan saya kata ni. Ini Imam Nawawi sebut dalam kitab, kitab Majmu'. Okey. Antara ayat yang menunjukkan bahawa mukadimah itu tidak dibenarkan antaranya ialah firman Allah Taala, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dan apabila kamu meminta dari perempuan akan sesuatu seperti alat-alat yang digunakan di rumah dan seumpamanya, maka hendaklah kamu meminta itu perkara itu daripada sebalik tabir atau di belakang tabir, iaitu dari suatu sekatan yang di antara kamu dengan perempuan tersebut. Ini sebahagian mana tafsir yang yang disebutkan, tapi secara terjemahan harfiah dia agak lebih pendek. Jadi Imam Qurtubi dalam tafsirnya menyatakan bahawa pada ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan bahawa Allah mengizinkan perempuan mukminah menguruskan permasalahan mereka melalui belakang tabir. Sama ada masalah itu merupakan hajat-hajat yang mendatang atau masalah-masalah hukum yang memerlukan fatwa. Termasuk dalam perintah ini semua golongan wanita berdasarkan asas-asas syariah yang terkandung dalam ayat ini, bahawa tubuh perempuan seluruhnya adalah aurat, termasuklah badan, suaranya seperti yang telah dinyatakan. Maka adalah haram mendedahkan aurat tersebut kepada penglihatan lelaki asing, melainkan kerana keperluan seperti persaksian yang dilakukan ke atasnya, atau pengubatan pada tubuhnya, ataupun soalan-soalan atas apa yang berlaku khusus kepadanya. Okey, ini antara apa? Antara tafsiran Imam Qurtubi. Dan Imam Qurtubi ini merupakan seorang ahli ulama tafsir dalam mazhab Syafi'i. Maknanya kalau tafsir Qurtubi itu, kalau menibatkan hukum, itu bermakna hukum dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau dalam bab aurat ni, mazhab Syafi'i antara mazhab yang kedua longgar. Kalau mazhab Hanafi lagi syadid. Mazhab Hanafi syadid. Kalau mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan juga mazhab Hanbali lagi ketat. Mazhab yang paling longgar ialah mazhab Abu Hanifah. Mazhab yang kedua longgar ialah mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Hanbali, mazhab Maliki adalah mazhab yang cukup ketat berkaitan dengan aurat. Hatta seluruh tubuh perempuan, tak kira muka, tangan, semua aurat. Mazhab kita Syafi'i, muka dan tangan bukan aurat. Mazhab Hanafi, muka, tangan dan kaki bukan aurat. Itu mazhab Hanafi. Okey. Walaupun bukan aurat, bermakna tidak haram untuk buka. Tapi tak boleh mentang-mentang buka duk tengok semata, itu tak boleh. Itu sebagaimana yang kita bincangkan tadi. Jadi itulah pada secara ringkas dan semasa pun tak panjang untuk anda berikan secara orang kata outline berkenaan dengan batas-batas perkaulan menurut Al-Quran dan hadis yang kita kongsikan tadi. Okay. Jadi sebab itulah kita tengok dalam zaman Nabi. Zaman Nabi ni, kalau kita hari ni, kalau cuma dia terbalik. Hari ni biasa kalau orang pakai tudung, orang pakai ni nampak level rendah sikit. Orang pakai sanggul tinggi-tinggi, orang rambut kala-kala tu nampak, orang kata apa, tahap tinggi sikit. Nah, itu tak mahu latin. Zaman Nabi, orang yang tak pakai tudung ni, itu biasa di kalangan hamba. Orang yang pakai tudung, inilah benda tutup komplit, itu dianggap sebagai orang yang sangat mulia. Sebab itulah ada ayat yang lain yang menyatakan bahawa kalau orang tu dah tutup aurat, tiba-tiba ada lelaki yang kacau, maka isytiharkan perang ke atasnya. Ini sebagaimana yang di apa zalika adna ayyuzaina. Dan itulah cara yang terbaik untuk mengelakkan orang Islam, perempuan-perempuan Islam daripada dikacau. Sebab dia di zaman awal Madinah, di Madinah tu masih ada orang yang munafik yang jenis kacau perempuan. Jadi bila dia tengok orang pakai tudung, dia tak berani lawan. Dia tengok orang yang tak pakai tudung, biasa orang tak Islam atau di kalangan hamba, mereka berani kacau. Tapi itu pun dilarang. Tapi kalau kacau yang pakai tudung, diisytiharkan perang. Itu antara contoh yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah cara ringkas yang anda boleh sentuh. Maknanya mukadimah-mukadimah itu kita kena hindarkan. Walaupun benda itu tak secara qat'i, secara asasnya, tapi bila mana dia menjadi mukadimah, bermakna ia juga melibatkan hukum yang sama dengan kesan daripada mukadimah tersebut. Itulah secara ringkas. Dan anda rasa mungkin masa tak izinkan, kena buka soalan.
Okey, anda buka untuk satu soalan kot, insyaAllah. Jadi sebagaimana hadis, hadis ada larangan yang menunjukkan haram, ada larangan yang menunjukkan makruh, ada larangan larangan yang menunjukkan haram tetapi berkait. Berkait ni bukan berkait, bukan K-A-I-T, bunyi sama juga tapi bahasa Arab qaidun. Qaidun maknanya tidak berkait, ini berkait ni maknanya tidak bersyarat lah. Ha, gitu. Contohnya kalau kita ambil dalam bab ini, khilaf di kalangan mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam disebutkan oleh Imam Sayuti rahimahullah taala dalam kitab Al-Ashbah Nadha'ir berkait dengan hukum ini, dia kata iza daqatil amru tas'a wa iza tas'a al amru daqat, bila mana urusan itu terlalu rumit maka ia boleh dipermudahkan, dan kalau perkara itu terlalu dipermudahkan bermakna dia juga mesti diketatkan sikit. Maknanya hadis larangan ini menurut mazhab, menurut Imam Syafi'i, dia bukan bermakna haram mutlak. Tetapi menunjukkan bahawa perempuan kalau tanpa sebab tidak digalakkan bermusafir kecuali ada mahram. Kalau saya nak pergi makan angin, duduk sini nak pergi makan angin jauh-jauh. Pula pergi makan angin pula dengan power pula. Ha, itu lagi tak boleh. Maknanya kalau saya nak pergi itu, dia termasuk dalam hadis ini. Tapi kalau katakan nak pergi ke satu tempat, ada program, nak pergi haji dan seumpamanya, bermakna kata Imam Syafi'i iza daqatil amru tas'a, bila mana sampai tahap perempuan dah tak nak gaul, macam bayangkan kalau perempuan tu tak ada mahram, ibu bapa tak ada, adik-adik lelaki tak ada, macam mana dia tak musafir? Maka Imam Syafi'i menyatakan bahawa dibolehkan, tapi dengan syarat mesti bersama-sama dengan jama'atul istiqah. Jama'atul istiqah ni makna kumpulan yang dipercayai. Kalau dengan pakwa tu tak percayai tu kumpulan yang percayai, contohnya kita kata macam contohnya sahabat-sahabat mari ke program ni, satu tim naik kereta dan mustahil satu kereta tu berpakat buat tak baik, ha, itu dipanggil jama' atau istiqah. Maka menurut Imam Syafi'i itu dibolehkan. Ha, dalam bab ni saya tak nafi, memang ada orang yang syadid, yang syadid sampai tahap perempuan langsung tak boleh musafir, nak pergi belajar pun tak boleh. Itu tak betul dari sudut mazhab Syafi'i. Ha, mazhab Syafi'i menyatakan bahawa jelah Imam Syafi'i disebut dalam kitab Ashbah Nadha'ir bahawa iza daqatil amru tas'a, bila mana terlalu sempit sampai tahap kalau ikut benda ni, mana kalau ikut tak boleh langsung, sampai tahap tak boleh nak bergerak perempuan. Ha, kalau terlalu bebas, bila boleh bergerak juga ikut suka dia, nak pergi mana-mana pun. Ha, jadi yang tu kata Imam Syafi'i kena sempitkan sikit. Kalau boleh biar ada pengiring yang dipercayai. Ha, dipercayai itu anda sebut tadi syaratnya. Jangan mentang-mentang orang paling dipercayailah aku punya bakwa, aku bakwa apa-apa akulah yang iri aku. Itu tak boleh itu. Jamaatul siqah maknanya siqah bukan dipercayai dari sudut kita kata tak apa, tak curi barang dia ke apa ke, tapi siqah itu dengan makna aman daripada perkara yang diharamkan oleh syariat. Ha, itu dia punya maksud dia. Ha, jadi ringkas ceritanya, musafir tak jadi masalah kalau ada keperluan. Itu secara ringkas. Okay. Ya. Sila, faham. Kepada boy. Mengharapkan secara pasti, tapi kalau kita tengok masyarakat kita sekarang yang khususnya di Malaysia, macam diajar dari kecil yang begini macam biasa. Jadi macam ni yang kalau tiba-tiba kejap-kejap macam mana? Boleh ulang balik.
campuran dia lagi. Maksudnya pergaulan itu. Dia begini, sebab anda sebut tadi, kita kena faham. Ikhtilat ni maknanya pergaulan dah luar daripada batas. Itu makna ikhtilat. Mana bukan setakat kita bergaul, kita bercakap, kita berbincang, itu tak termasuk. Kalau macam, kalau macam masyarakat kita kan, kita tengok, kadang kita sedar-sedar. Maksudnya kita apa? Tak boleh kan? Tapi kalau tiba-tiba, kita suka tak, suka pada seorang tu kan? Haa. Kita nak orang tahu kan. Macam kalau kita tak boleh nak ngaku kan. Banyak Tomei Mustati tu. Tomei Mustati tahu. Tomei Mustati maknanya satu ayat je komplit. Buang sikit sehingga sampai tahap maknanya orang yang faham waktu tempat isi 440 tu tak apalah. Kalau tak faham isi 440 tu apa. Tergantung. Okey, apa tak saya cakap. Tak apa, tak apa. Anda tak faham yang last ni macam mana? Macam Tomei Mustati. Dia selesa berkawan dengan seorang ni kan. Seorang ni. Lepas tu macam, cuba lah. Sedikit rasa suka. Selesa. Nak keluar daripada adat tu. Ke macam mana? Suka tapi tak nak kata tak. Payah dah nak faham. Kalau suka tapi tak boleh nak kata tak, yang tu kena bincang dengan abalan. Yang tu kena cari wakil. Okay. Ada sesuatu tu kita bincang belakang tu, insyaAllah. Kau jangan awal lah, kita tengok hot bagai orang tengah berapa dapat. Orang tengah berapa persen. Okay, ajalah insyaAllah soalan tu. Ya, syukran, terima kasih. Macam mana sebutkan tadi, dia kalau ada azam ni panggil azam. Azam ni anak saudara sebenarnya sebab ikhtilat ni anak baru diberitahu untuk nak dibentangkan. Cuma banyak hadis-hadis yang berkaitan, cuma anak tak sempat nak cari balik. Antaranya memang disebutkan satu hadis takat yang saya ingat ialah bila mana azam tu dah masuk dalam hati. Memang nak cari bakat. Nak cari bakat, memang kita digalakkan dan makruh kalau kita tak tengok. Kena cari. Sebab satu hadis saya ingat memang ada sahabat dia bersembunyi di sebalik pokok. Duk intai orang, orang manusia dia agak kenal. Tapi jangan jadi playboy pula. Tentang-tentang nak sebut hadis tu lepas ni, tiap-tiap malam chatting tak apa lagi, duduk webcam. Webcam sebab hati malam ni tengok orang ni. Pusing-pusing 100 orang tak kenal lagi. Pusing lagi 101 orang. Itu bukanlah tu. Jadi, bila mana dah masuk azam, maka kita dibolehkan untuk melihat dan juga untuk kita kata mempereratkan hubungan antara khususnya dengan keluarga. Itu tak jadi masalah. Tapi pergaulan antara hatta tunang sekalipun dengan tunang, batas dan pergaulannya sama batas dan pergaulan mahram. Mana tak boleh. Orang kata dalam hari ni kan, mana tak boleh nak ajak keluar sekali, naik kereta sekali, pergi tengok wayang sekali, pergi shopping sekali. Itu tidak. Bagi saya kurang tepat dengan apa? Dengan mafhum daripada ayat dan hadis yang kita bacakan tadi, walaupun sudah bertunang. Jadi batas dia tak beza antara kita kata tunang ke tak tunang ke, dia tak beza. Cuma yang berbezanya ialah kalau bertunang ni kita boleh tengok dan sunat kita tengok. Kalau tak bertunang ni tak ada sebab, tak boleh tengok. Itulah ringkasnya.
Dia macam nak kata cara Arab tu, rasa tak cara Arab juga aku. Di Arab ni dia satu, dia ada satu kaedah Arab Badui. Arab Badui ni dia tak aib kalau buang air depan orang. Dia pada pasir. Nak selindung macam mana? Pada pasir. Biasa kalau dia pergi buang air pun dia pergi tempat yang orang kata apa? Bagi kalau kita jauh tu nampak tersekat, nampak kat ni. Lat lindung apa lindung. Ni apa mai? Bukan bukit sangat pun. Curun lah, curun. Tapi kaedah Badui ni dia tak aib kalau kita buang air tempat macam tu. Tapi aib bagi orang tengok. Kalau kita tengok, dia buat apa tu, tengok je kita yang aib. Dia buat macam tu tak aib. Dia buang air depan orang tak aib. Kita hok tengok ni aib. Itu yang apa yang berlaku dalam culture dia. Jadi sama juga macam isu kita bincang tadi, tapi nak kias tu kasi bukan tepat lah. Tapi ringkasnya ialah memang perempuan dalam mazhab kita Syafi'i tak wajib pakai peludah. Walaupun tak wajib pakai peludah, itu hak dia. Tapi jangan pula mentang-mentang tak wajib kita duduk tengok tilik, jangan, itu tak boleh. Itulah ringkas yang apa yang kita boleh kongsi pada malam ni. Saya ingat masa pun mungkin tak izinkan. Dan terima kasih kepada semua. Saya akhiri dengan aku lukuli hadha wa astagfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.